Okay, kalau begitu let's go. Keep on watching. Hai semuanya. Hari ini aku mau ngasih tahu kalau aku habis dapat giveaway dari Nek. Social box. Aku bingung bacanya. Social box atau social box. Pokoknya begitu. Jadi ini aku dapat giveaway. Oke, sebentar. Oke. Jadi aku for the first time dapat giveaway, menang giveaway dari Sasyola dan Beauty Journal. Ya. Jadi waktu itu giveaway-nya Sasyola X Lakme. Jadi aku tuh harus nge-review produk Lakme yang pernah aku pakai. Aku nge-review 3. Apa ya? Mas Alis Eyeliner. Satu lagi aku lupa. Dan produknya juga udah habis. Nah, ini aku dapat. Aku juga sebenarnya enggak tahu ya kalau misalkan aku menang, pas aku cek email ternyata ada tulisan congratulations. Nah, sebenarnya tuh aku udah telat ngisi data diri, ngisi alamat, tapi aku masih kayak dikasih kesempatan sehari lagi sama Sasyola. Alhamdulillah aku nggak lupa untuk ngecek email pada hari itu. Terus pas akhirnya aku cek itu sisa tinggal 30 menit lagi, jadi aku buru-buru isi formulir. Akhirnya alhamdulillah, sebenarnya itu nggak ada konfirmasi lagi dari Sasyolanya, kan? Terus 4 hari kemudian itu nggak aku tunggu-tunggu sih paketnya, karena aku bingung juga kan, karena nggak ada konfirmasi email, SMS atau apa gitu, nggak ada gitu kan? Udah dikirim atau belum tuh nggak ada. Terus akhirnya jam 8 pagi itu ada yang ngirim paket atas nama aku. Aku bingung apaan, paket apaan gitu kan, karena aku nggak beli paket gitu, nggak beli online gitu kan, lagi nggak ada yang dibeli gitu. Terus ternyata yang nerima tuh papa aku. Ditanya apaan isinya gitu kan, apaan mas gitu kan, ini pak untuk triapilian make up gitu kan. Tutup make up, oh mungkin dari Sasyola lah gitu kan. Oh ya seneng banget. Jadi dia di landing di rumahku jam 8 pagi. Ini paketnya pagi banget sih. Biasanya tuh paket sore-sore gitu. Nah, di sini sebenarnya tertutup nih, tertutup si alamat aku, nama blog gitu kan. Terus aku kayak harus dibuka gitu. Untungnya isolasinya tuh enggak, si stiker ini tuh enggak mudah sobek. Nah, ini kan sobeknya. Sobek. Nah, untungnya sebelah sini tuh enggak sobek, mulus banget. Ini yang sobek aku isolasi lagi, karena emang ini tuh untung-untungan sih dapet si ini kan, rezeki-rezekian. Dan si kardus pink ini inceran para wanita member Sasyola. Secara aku juga member Sasyola, ini ngincer banget ini, dan alhamdulillah menang ya kan. Terus ini isinya kayak gini nih, ada ini udah aku udah buka, aku udah posting di Instagram aku. Jadi pas datang, pas aku buka, langsung aku coba deh. Baru aku upload. Sininya sih ini doang. Ini sih cuma gini doang sih. Dia pengirimannya pakai Carry Express. Carry Express. Tet juga sih. Green emang sih, social box tuh emang segede gini. Jadi kebanyakan ini ya, kebanyakan ngomong. Dengan dibuka aja langsung. Dadah. Ini tulisannya. Lucu kan kardusnya warna pink gitu, gimana enggak jadi inceran nih kardus. Orang bagus gini cantik. Itu kan. Yang pertama. Di sini ada. Tadaaa. Yang pertama, ini yang dari utama aja ya. Yang pertama, yang pertama ada Lakme Absolute Rain Fan Illuminating Foundation.
Ini aku dapat shade yang nomor 4. Aku nggak tahu ini shade-nya apa, kalau nggak salah aku sempet nyari di Google. Itu yang warna Golden Beach kalau nggak salah ya. Aku juga lupa, soalnya di sini nggak ada tulisannya. Ada, ini kayak gini lucu banget kan. Atau kemasannya tuh kayak bagus banget, serasi banget gitu kan sama aku yang suka item. BTW aku pakai baju item. Tidak aku sangka aku serasi sama Lakme hari ini. Ini nih nomor 4 15 mili. Ternyata ini kayak lucu aja gitu di dalam gitu loh, si apa sih nih, lucu aja gitu. Yang aku gak suka ininya sih, biasa aja tutupnya tuh plastik. Kalau ini kan kayak agak-agak mewah gitu. Ini tuh warnanya merempet. Di sini ada keterangannya produknya tuh apa. Di sini ada tulisannya ada produk apa aja nih tuh. Congratulations. Nah, dia tadi pertama kali ditunjukin. Jadi ini tuh kulit wajah tampak merata, tampak lebih rata, menyamarkan garis halus, mengecilkan pori-pori, membuatnya bercahaya dan glowing. Dan emang pertama kali aku coba itu langsung glowing. Jadi tuh ada kayak mengkilat-mengkilat aja tuh, ada bling-bling gitu. Ini aku coba pakai di sini, belang. Ini deh. Dia warnanya, serius dia warnanya tuh kuning. Bentar. Dia tuh warnanya kuning. Tapi untungnya di aku tuh cocok gitu. Ya kan cocok kan. Oke. Sini aja lanjut. Gak mau fokus sih kamu. Nah, ini tuh langsung glowing. Gak kelihatan ya. Tapi ini kalau dilihat-lihat ada mengkilat-mengkilat bling-blingnya gitu. Terus lanjut produk yang kedua. Ini Wet Intense Wet and Dry Compact SPF 20. Ini aku dapet yang nomor 06. Gak tahu namanya apa karena gak ada tulisannya. Yang aku suka di sini tambah dengan kemewahan Lakme lagi, warna hitam. Dia dikasih kantong pelindung. Lucu aja gitu, biar kasih kantong pelindung. Tapi yang enggak aku suka itu, dia tuh kalau ini tuh nempel si minyak finger print tuh nempel, enggak suka. Padahal tuh bagus tuh, finger printnya tuh kelihatan. Enggak suka. Itu yang aku enggak terlalu suka, karena dia glossy kan, jadi harus dibersihin. Ini aku yang nomor 4. Dia warnanya sangat-sangat cocok di aku, guys. Kan, aduh ini jari bekas nyoblos. Look at, bagus, cocok. Di sini ada bawahnya, apa bawahnya? Ada puffnya, biasa aja pakai. Enak. Jadi si Wet Intense Wet and Dry Compact itu kulit terlihat lebih halus, makeup jadi tahan lama. Terus serta menyerap minyak berlebih pada wajah.
Selain itu, mampu melindungi kulit dari sinar UV karena dia ada SPF 20. Oke. Lanjut, produk yang terakhir adalah Sculpt Studio High Definition Matte Lipstick. Agak ribet ya kemasannya. Matte lipstick ini yang warna peach out. Keren gak ya? Yang warnanya peach out, shade peach out. Lagi-lagi aku cinta sama packagingnya. Packagingnya bagus, bener deh. Suka gitu sama packagingnya. Mewah banget. Aduh susah. Nah, ini warnanya merah ya guys. Tidak sesuai dengan aku, tapi ini. Jadi ini tuh merah, tapi dia ada kayak mengandung moisturizer menurut aku ya. Jadi dia tuh kayak agak-agak ngelembapin gitu, agak-agak nggak terlalu yang matte banget gitu. Tapi di sininya dia high definition matte lipstick, ya. Mendapatkan hasil akhir yang matte, tapi tidak membuat bibir kering, itu yang aku suka. Cuma masalahnya warna shade-nya tuh yang kurang. Ini sih bagus. Tapi merahnya tuh. Hey, mirip banget. But mungkin kalau ini apa sih? Mungkin kalau dicampur sama lip balm, lipstick yang lain gitu kan. Mungkin bakal pakai. Ini yang shade peach out. Oke, jadi itu ketiga produk Lakme yang aku dapat dari Sociola dan Beauty Journal dan Lakme Makeup tentunya. Dan nggak sengaja banget pakai baju yang serasi sama si Lakme, hitam-hitam. Cantik banget ya. Tadaa. Mungkin di reviewnya gak tahu kapan, karena aku jarang review makeup. Aku jarang review makeup, jadi aku biasa aja gitu sama si makeup. Cuma review itu cuma kayak dikit aja gitu, dikit juga yang banyak banget. Jadi kayaknya gak cocok gitu kalau dibikin video atau review. Oke, jadi sekian video hari ini tentang aku, apa yang aku dapat dari Sociobox. Ternyata ada isinya lagi sih dalamnya. Ada isi tas apa? Paper bag si Lakme. Unyu banget kan. Tempat isi kardusnya itu. Oke, sekian dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye. Bye.